Wakil Bupati Bungo Haji Syafruddin Dwi Aprianto SPD menghadiri kegiatan sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 sekaligus launching pemilihan serentak tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Bungo di Aula KPU Kabupaten Bungo. Di antara kesepakatannya adalah pelaksanaan pemilihan serentak 2020 dilaksanakan tertutup. Diketahui bahwa PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo mengatakan hari ini kita menghadiri kegiatan sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020, sekaligus launching pilkada serentak tahun 2020. Wakil Bupati juga berharap agar pilkada tahun 2020 ini dapat berlangsung dengan suasana aman, nyaman, dan kondusif, serta mengajak semua pihak ikut serta untuk mensukseskan pilkada yang jatuh pada bulan Desember mendatang. Tampak hadir pada kegiatan tersebut, selain Wakil Bupati, hadir juga Kapolres Bungo AKBP Triksaksono Puspo Aji, Ketua Bawaslu Bungo, dan para OPD terkait, serta Ketua KPU Provinsi Jambi yang ikut serta menyaksikan kegiatan tersebut secara virtual. Bona TV mengabarkan bahwa dilaksanakannya pemilihan serentak 2020